Hai hai hai, sahabat Mr. The Cream Indonesia. Salam olahraga. Ya, proses progres. Ya, mereka bagus. Bagus bermain. Mereka santai main, enggak ada pressure. Ya. They enjoy. Karena pelatih kasih semua pemain enjoy main. Itu bisa kasih semangat semua pemain bisa main enjoy seperti itu ya. Tapi kalau enggak ada mereka bisa apa? Apa nanti diberikan Persib di Liga 1? Oh, ya ini aku cuma doa nanti kita bisa kerja sama tim ini bisa naik di posisi bagus atau kalau bisa kalau kita fokus ya kita bisa ambil trofi mungkin yang penting kita ikut apa pelatih mau kita harus fokus kita fight semua fight ya istri tolong aku. Istri sekarang aku orang Tulungagung. Tulungagung. Ya, Tulungagung mana? Di kantor bupati. Kantor bupati. Iya. Sudah bisa baca bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Itu keras. Aku nggak bisa. Sedikit-sedikit. Anak aku kalau dia bicara bahasa Jawa sama aku, saya bingung. Terus aku tanya sama mama dia. Karena bahasa Jawa dia itu keras. Ya. Satu kata mungkin bahasa Jawa apa yang bisa? Satu kata bahasa Jawa yang di bahasa Jawa satu kata aja satu kata opu di e makasih Sagi maaf ya bahasa aku itu enggak 100% oh ya 75% karena aku kemarin 4 tahun di luar di Myanmar main Myanmar, terus itu bicara bahasa di sini itu cuma karena aku sama istri bicara oke tapi kalau aku bicara ya. Bahasa aku nggak 100% sekarang. Iya. Sambal tumpang udah pernah rasain? Sambal tumpang? Sudah pernah. Sambal tumpang itu enak rasanya itu. Sudah pernah. Khas Kediri. Khasnya Kediri. Sambal tumpang sama iya Kediri. Sambal tumpang ya. Khas makanan Kediri sambal tumpang. Sambal pecel. Oh, kuliner Kediri asli. Jalan Doho. Nah, banyak di situ. Makan malam mungkin di sini belum cuma kemarin aku bisa ayam geprek oh, ayam geprek kemarin aku bisa karena aku nggak tahu kota yeah. Terus waktu party sama aku kita di jalan aku lihat jalan kan jalan di lapangan nanti aku sendiri bisa di lapangan kalau aku mau jaga kondisi aku bisa sendiri ke sini tapi kota saya nggak tahu kota belum. Sudah pernah jalan pulang ke Tulungagung? Sudah tahu? Kemarin itu aku tinggal di Tulungagung sekarang. Tapi kemarin aku sama manajemen kita sudah bicara, disuruh aku tinggal tapi waktu itu saya belum ambil tax terus itu kemarin aku ambil datang. Saya sekarang tinggal di guest house. Bandara. Guest house. Iya sama Pak Hati. Makasih. Oke, terima kasih. Aku senang main di sini, friends. Aku senang main di sini karena keluarga aku tinggal di sini. Dekat, aku bisa fokus. Aku bisa fokus main di sini. Itu nanti enak buat aku di sini. Karena aku jauh. Kediri dekat. Kita keluarga. Kediri Tulungagung keluarga itu. Dekat sekali. Untuk persiapan Kediri gimana nantinya? Persiapannya. Kita cuma fokus semangat. Kita mau motivasi dari supporter, fan. Datang kasih motivasi sama pemain dia mereka sama kota kasih semoga sama tim kalau main kita bisa di sini nggak ada pemain bintang kita semua satu kita harus kerja satu tim kerja sama satu tim nggak ada pemain bintang ya itu semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih banyak mencetak gol makasih siap. Oke, terima kasih. Sukses selalu, Saki.